tarik nafas panjang ke atas. Oke, geli. Kakak mau udah biasa. Ini gatel deh. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Dila, apa? Udah, Mbak. Belum. Ini tadi aku jam 5. Ih, dicariin ada yang enggak mau swab nih tuh, kabur. Kenapa enggak mau swab? Takut aku enggak mau. Guys, ini kan anak aku paling sayang, guys. Ini lagi pakai kerudung, guys, kalau melihat rambut yang jimbal, guys. Pak, jangan kan kelihatan. Oh, iya. Coba ngomong kepala kelapa 10 kali. Hah? Kepala kelapa. Bisa berapa kali? 10. Bilangnya apa? Kepala. Diskon belian, diskon. Ini aku deg-degan banget. Aku mau ketemu sama Kak Jovi, dia baik banget. Dia bilang mau ngasih aku tempat buat buka burger. Hei, deg-degan banget. Aku dapat semangat. Aku deg-degan, Kak Jovi serius. Seriusan di sini aja, di sini space-nya kebetulan gede banget. Nanti udah di bawah, tinggal di bawah sini udah. Udah tinggal di sini nanti, di bawah space-nya banyak. Udah, tinggal kerjain situ aja. Sejujur aku deg-degan. Enggak. Bener-bener kayak dreams come true, tau enggak? Ini kemarin aku udah meeting sama Kak Jovi. Jadi kan. Dan ini pulang foto sih aku bilang, Kak Jovi aku pengen yang kayak Gilda. Maaf nih, ini aja masih ditaruhnya di Gilda. Masa sih aku mau opening burger rambutnya merah? Kan agak gak lucu ya kalau dilihat orang-orang gitu. Gini, maksudnya boleh gak abis burger aja gitu? Maksudnya biar pas opening burger tuh normal dulu gitu. Mana jerawat lagi? Morning, semangat pagi, Kak Dian. Badi, selamat bekerja karena kemarin udah bosen banget sama kakaknya. Jadi hari ini kerjanya bareng sama adenya. Morning, ngantuk. Morning. Oh my god, hari ini kita udah mau lamarannya Dila, dia udah deg-degan banget. Lamaran Dila. Ini adalah first time Dila syuting. Dia juga. Erteng ya? Erteng.
Iya benar, miskin banget. Hari ini siapin rejeki. Hari ini banyak banget teman-teman yang DM aku pada bilang sedih, ada yang gak keterima SNMPTN. Aku pengen ngucapin semangat terus, sedih boleh tapi jangan lama-lama, harus ikhlas. Insya Allah kalian lagi disiapin rejeki yang lebih baik, pengen diganti sama hal yang jauh lebih baik yang kalian gak akan sangka-sangka. Insya Allah ini kalian tuh sebenarnya lagi disiapin nih jalan yang lebih bagus lagi daripada hal yang kalian pengen. Terus aku inget banget rasa sedihnya tuh kayak gimana, makanya aku pengen ngomong kayak gini. Pokoknya semangat terus, bagus atau enggaknya seseorang gak cuman dari kampusnya aja. Kalau kalian yang emang bagus dan rajin mau dimanapun pasti bagus. Look dan namanya make up express ya Dila? Iya, panik. Aku udah nunggu Dila, masih syuting. Udah selesai syutingnya hari ini, asik. Aku sudah pakai kaos. Iya. Gimana Dila, first time ikutan syuting? Sing, deg-degan. Ini udah selesai. Semoga syuting kita next juga lagi ya. Ayo ada Katina. Semangat Katina. Bisa Katina guys. Bye Kak. Dah, bye-bye. Larissa Putri, do you marry me? I do. Aku ya, gak jadi Mary dong. Ya, gak jadi merit. Gak jadi Mary. Guys, saatnya kita apa ini? Saatnya kita cabut. Cabut. Makan betul. Goodbye. Bye bye. Oke, Mas, kita ready ke bawah. Di sini udah siap semua guys. Sudah. Ketahuan banget ini ada kasur di sini. Ini ada yang tidurnya misah ya? Iya betul. Iya. Adalah sang sultan ya. Iya. Humble. Sultan yang humble. Kalau teman-teman tidur dengan satu ceritanya jadi food blogger kan. Oh my god, the delicious lasagna is here. Aduh muncul guys. Aduh sarapan. Eh ibu. Ibnu mana Ibnu? Ibnu. Menu diet lagi dari Yellow Fit Kitchen, gila. Ini benar-benar kayak enggak makanan diet sih. Diet enggak bakalan kesiksa guys kalau kalian pesannya di Yellow Fit Kitchen.